Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Medi, PJ Bupati Bangkalan dengan Kasatpol PP Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada seluruh keluarga besar Kabupaten Bangkalan yang terutama dari para pemudik yang bekerja di luar Bangkalan, kami Pemda telah menyiapkan sarana transportasi dalam artian fasilitas jalan sudah kami perbaiki yang untuk dalam kota dari mulai turun Suramadu sampai dengan kota kemudian ke arah Tanah Merah dan ring road juga kami sudah perbaiki secara perawatan. Dan untuk pembangunan pembangunan jalan di wilayah-wilayah baru akan dimulai setelah Lebaran. Saat ini sedang dalam proses lelang dan mungkin akan sudah dimulai nanti pada saat selesai Lebaran. Jadi pada Idul Adha, semoga semuanya sudah berjalan dengan baik, jalan-jalan terfasilitasi dengan baik. Dan mohon maaf kalau sampai saat ini masih ada jalan-jalan yang berlubang, terutama di daerah wilayah Cikokol, Ponan, kemudian juga masuk ke arah Modu banyak. Itu masih beberapa yang masih berlubang, jadi harus baik juga. Jalan utama sudah kami rawat dan kami tutup lubang-lubangnya untuk memudahkan dan mengajar arus lintas. Selanjutnya kepada teman-teman dan saudara kita semua di Kabupaten Bangkalan yang akan melakukan mudik, entah itu ke Sampang atau ke Pamekasan atau ke Sumeneb atau bahkan keluar kota Bangkalan, kami berharap tolong kunci-kunci pintu, jangan lupa matikan kompor dan lain-lain. Titipkan kepada tetangga yang tidak mudik sehingga akan tetap menjamin keamanan keluarga yang akan ditinggalkan nanti. Sekali lagi tolong waspada itu. Selanjutnya untuk daerah-daerah yang sudah wisata, sudah beberapa objek wisata juga kami kunjungi, mereka safety, dalam arti mereka juga menyiapkan keamanannya, ada desa keramat, ada wisata susur sungai di area mangrove, kemudian ada juga pantai di daerah Long Bledek, dan ada di ujung piring, juga pantai-pantai siap, di Dermaga Rindu, daerah Suramadu juga ada pantai-pantai yang bagus, bisa untuk sekali refreshing dan berkumpul bersama keluarga. Tolong hati-hati di jalan dan kami juga berharap saudara kita di Bangkalan ini menyambut tamu-tamu dengan baik, sambut saudara-saudara kita dengan baik dan layani dia dengan baik karena tujuan wisata adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunjung yang nantinya akan menjadi multiplier efek menginformasikan bahwa Bangkalan semakin bagus, semakin humanis dan semakin religius. Untuk daerah-daerah wisata religius juga sudah siap, para pengelola juga siap, arah ke jalan menuju tempat religius juga sudah alhamdulillah sudah kita rawat. Bagian kita perbaiki. Dampak banjir alhamdulillah sudah ditangani dan jangan khawatir. Kita berdoa untuk tidak adanya bencana di Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan. Kemudian kami juga berharap kepada teman-teman semuanya yang akan melakukan arus mudik melalui Pelabuhan Kamal juga Pelindo sudah menyiapkan transportasi yang ada jam time schedule-nya. Tolong beli tiket sudah dengan media online yang ada. Keamanan safety di kapal juga sudah dipersiapkan oleh teman-teman Pelindo baik itu Pelampung dan lain-lain. Saya harapkan nanti mudik dengan aman dan lancar. Kami keluarga besar Bangkalan menunggu kehadiran saudara-saudara kita yang akan berkunjung ke Bangkalan. Dan mohon maaf kalau memang belum maksimal, tapi kami akan terus berbenah. Tidak-tidaknya akan ada rasa bahagia ketika kembali ke Bangkalan. Kemudian untuk olahraga, setelah Lebaran nanti akan berolahraga di alun-alun selatan. Sudah ada jumping track yang memang belum sempurna sekali, tapi tidak-tidaknya Bangkalan punya fasilitas jumping track. Depan juga kita akan selalu perbaiki lagi untuk lebih membuat rasa aman dan nyaman warga serta bahagia dan melaksanakan aktivitasnya. Sekali lagi kami Pemda Bangkalan mohon maaf lahir batin apabila belum memberikan yang terbaik. Saya prinsip akan kami terus lakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka melayani dan membuat bahagia masyarakat Bangkalan. Sekali lagi selamat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, memperingati Hari Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Salam hormat untuk keluarga, hati-hati di perjalanan dan tetap semangat. Bangkalan harus tetap baik lagi. Selamat siang.